Ya, sore hari ini saya sudah ada di Bintan, Kepulauan Rio, sedang menangkap ikan kerapu. Ini dengan Mas Heri dari Bapeda, Mas Yoga. Sudah, ya? Satu aja. Satu aja. Boleh, boleh. Kita makan kepiting, kepiting. Ini kampung apa, Bang, namanya? Kampung Desa Penaga. Kampung Desa Penaga. Desa Penaga. Kabupaten? Kabupaten Bintan. Kabupaten Bintan. Dengan Pak Cokro, RSPMD, Pak Edi, Pak Beda. Ini ada. Ikannya gede betul. Pak Kades, antum ngapain kesini ke Bintan? Acara apa? Dari Bumdes Indonesia. Dari Bumdes Indonesia. Dan ini ada 5 kades yang berprestasi ikut acara nanti malam. Kades Kuto Binangun, kades Warisan, kades mana lagi? Karangdur. Ini kita ada sini. Oke. Acara kita nanti malam 19.30, bagaimana Bumdesma di Kabupaten Kebumen sudah menyeluruh, sudah ada, kemudian mengelola dana PMPM ya, dana PMPM, dana apa ya, SPNPM, dana SPNPM, tentunya dapat memberikan kemakmuran untuk desa ya, dengan adanya Bumdesma tadi, maka nanti keuntungannya akan didistribusikan ke masing-masing desa. Salah satunya bisa mengelola objek wisata, bisa juga nanti memberikan permodalan untuk masyarakat lebih terkontrol lagi. Jadi sukses untuk para kades di Kabupaten Kebumen yang telah sukses adanya Bumdesma untuk pengelolaan dana PNPM. Ntar ini kak kita ada di komplek penginapan apa namanya? Anmon. Kalau pembunuh punya begini keren. Nah ini lihat ya, sini. Pak Cokro itu. Pak Edi itu. Kebumen banget ya sebenarnya. Kebumen banget. Kebumen punya itu luar biasa. Kata Pak Cokro kebumen banget. Ini kayak di Indian. Jadi waktu saya di Meksiko begini. Oke, nanti.